guys. Hi, welcome back to our YouTube channel. Nah, sore ini kita lagi ada di daerah Pik. Mana nih Pik? Ya, kita lagi mau lakuin treatment hari ini. Cuma bertiga doang sih, gua, Renat sama Daniel, dan Daniel masih jemput si Gaby sekolah, nanti dia bakalan disuruh sini. Ya, dan terus nih kita bakalan treatmentnya di klinik namanya Insta Beauty. Instant Beauty itu ya ada macam-macam ya, ada botox, ada filler, ada buat sleeping juga. Yuk kita langsung masuk aja ya. Hai dong. Halo Ezo. Halo. Halo. Baik. Selamat datang. Nah ini Dokter Rudy. Ya. Yes. Ini salah satu owner yang punya Instant Beauty juga di sini. Gitu. Dok, selain di Pik ini ada di mana aja sih dok? Kita ada beberapa cabang, selain di PIK kita ada di Senopati, kita ada di Pasar Baru, sama ada di Gading Serpong. Jadi ada tiga ya? Iya, ada tiga tambahan, ada empat total. Oh, ada empat total? Yes. Terus di beberapa cabang juga kita ada perusahaan masing-masing. Kayak di PIK ini nih, kita perusahaannya lebih ke arah slimming. Jadi ada treatment lengkap, mulai dari exilis, gitu, mulai dari full sculpting, ya fat free dan sebagainya, kita ada di sini. Nah, buat teman-teman nih, kalau yang takut disuntik, kita ada alat. Jadi alatnya itu ada macam-macam, mulai dari frekuensi, lipokavitasi, vakum dan lain sebagainya, fat free, bahkan full sculpting. Okay. Ada juga exilis, gitu. Jadi kita banyak banget alatnya di sini. Plus, kalau teman-teman juga berani nih, kita ada yang namanya suntik-suntikan, jadi kayak suntik mesolipo, ada juga suntik buat infus slimming. Jadi infus slimming kita tuh wow banget teman-teman. Infus slimming tuh maksudnya di injek gitu, di infus di sini, injek terus jadi kita jadi kecil gitu, tuh gimana bisa turun sekilo gitu. Wah, itu perlu dicoba tuh kayaknya. Ya udah, ntar kita mau ngapa-ngapainnya lagi ntar kita catat aja langsung ke ruang konsultasi ya. Sip, yuk. Sip, oke, okay, let's go. Let's go. Jadi sekarang kakak gue Cecil mau treatment perut. Kalau gue udah gak perlu guys, karena gue sering olahraga. Nih. Cuman kalau misalnya kalian jarang olahraga dan perut, ini bisa ngebantu banget sih buat bikin apa sih perut kalian sering. Cuman emang treatmentnya tuh harus sering, cuma sekali doang gitu. Sama makanannya juga harus jaga. Makanya agak susah ya mau punya badan bagus gitu. Sebenernya gue bingung sih, kayak muka gue udah maksudnya kayak nggak tahu, nggak ada kayak kerutan juga kan, karena emang mungkin masih muda juga kali ya, beda sama Esel. Jadi kata dokternya cuman facial sama treatment IPL aja tuh, kayak buat cerahin wajah sama mungkin kayak jerawat-jerawat gini nanti bakal di sedikit dibersihin lah nanti. Kita lihat aja nanti hasilnya kayak gimana, oke? Halo, iya nih baru datang. Yang lain udah pada di itu lagi rawat. Halo. Halo. Daniel. Halo. Ya, gua sekarang udah selesai tadi habis di slimming. Nah, ini tadi kan sebelum di slimming itu perut. Nah, baca. Perut atasnya tuh 83, terus perut tengah 86, ini 86, berkurang 2 cm lah, lumayan. Oke, sekarang di sini mau langsung di botox, mau dibersihin dulu mukanya. Gue udah selesai treatment, tadi habis treatment facial sama IPL. Itu buat apa, ngangkat sel kulit mati sama buat cerahin muka gue juga. Ini kalau kalian lihat juga, Gap gimana Gap? Muka asup? Kok
keren. Jadi ini emang buat lebih cerah gitu, lebih glowing juga kalau kalian lihat tuh. So, gue suka banget treatment ini. Dan gue sekarang gue pengen pergi duluan karena gue masih ada urusan lain. So, sekarang masih nungguin siapa sih? Tinggal siapa? Daniel ya? Iya. Iya, Daniel sama Hazel, dia masih treatment. So, bye guys. Mungkin berasa nanti agak kayak bisa cekit-cekit atau tahan aja itu cuma sebentar sih. Oke. Ada rasa masih cekit-cekit di mana? Masih, cuman nggak separah tadi sih kan. Lihat dulu ini jarumnya. Kecil banget ya. Masa kecilnya dok, serumnya ini. Jadi lebih berasa ya dok? Berasa ya. Pas, mantap pas. Sudah selesai dok. Selesai juga ya tadi saya ngelakuin apa? Botox sama slimming, terus si kalau gue tadi ada dokter ketemukan banyak sel-sel kulit matinya ya, jadi masih di peeling. Dia agak kusam mukanya. Agak kusam muka gue. Jadi ya. Dia di peeling hari ini dok ya. Yes. Jadi kita udah sel treatment udah seharian juga nih ya. Thank you banget udah dateng. Sama-sama dokter. Semoga cocok dan hasilnya bisa langsung terlihat. Tapi kan tadi yang slimnya langsung terlihat ya. Ya, 2 cm tadi. 2 cm. Lumayan. Dalam waktu 1 jam 2 cm lumayan. Nah, gimana kalau tiap hari itu? Boleh kan sih dok kalau tiap hari? Enggak boleh. Apa berapa? Juga sih. Seminggu sekali atau apa? Seminggu sekali masih oke. Okay. Masih oke okay, seminggu sekali ya. Oke dok, thank you banget buat hari ini ya. Thank you dok. Sama-sama. Oke. Thank you for watching. Bye.